Salam jumpa, salam jumpa di channel Sang Petani. Dua minggu yang lalu saya tawarkan bibit gembili ini kepada Pak Rubino, lalu Pak Priyono. Ini di sebelumnya Pak ya. Rupanya langsung ditanam. Tanggapan Pak Tri pun menerima bibit ini. Ini Romo, kami ini menerima bibit ini. Langsung saya tanggapi, kemudian supaya dari permen itu kita carikan usaha supaya tetap ditanam. Karena prosesnya nanti kalau nunggu lama-lama takutnya layu. Ya. Gembili ini ditanam pinggir jalan. Di pinggir jalan, supaya dapat dilihat orang banyak. Pinggir jalan. Kalau nanti berhasil, supaya orang bisa menirunya. Itu. Samping itu, karena gembili juga merupakan pembantu sanggahan penyangga makanan pokok, beras, namanya. Jadi untuk menjaga suatu kemungkinan jika nanti orang kekurangan beras seperti orang yang kena sakit diabetes kan tidak makan itu. Jadi nanti orang yang kena diabetes itu inilah makanannya. Seperti itu Pak Priyono ya. Pak Priyono sendiri sudah kenal gembili dari Jawa, sudah sempat kenal Pak Pri? Kalau namanya gembili sudah kenal. Sudah kenal. Karena waktu di sana itu karbohidrat itu cukup, makanan juga memadai, maka sekedar mengenal aja, makan juga belum. Oh iya, rupanya belum pernah makan ya. Tapi coba-coba nanti kalau ini udah berhasil dimakan juga Romo. Iya. Dengar tadi ada tetangga yang cerita, ini memang gimana cerita tetangga itu Pak Pri? Kalau di sana itu yang satu tangga sini ketika sedang menanam ini ada yang cerita katanya. Itu yang menerima cerita itu ibu, jadi yang lebih bisa menjelaskan itu nanti ibu. Tetapi garis besarnya gembili ini juga merupakan tanaman yang untuk dikonsumsi juga cukup lumayan enak, apalagi yang tanah merah, tanahnya tanah merah. Kebetulan di tempat kami di dusun di Jawa itu tanahnya tanah pasir hitam, jadi tanah gembur. Kalau ini bercampur tanah dan pupuk ya Pak ya, pupuk apa ini Pak? Ini yang satu pupuk kandang, selain pupuk kandang dicampur dengan tanah yang bentuk aluvial supaya penggemburan pupuk ini tidak membuat panas daripada akar. Selatan juga dicampuri pasir. Ya, benar, agar pasir dapat meresap air. Untuk yang kenal ini planter bag ini ukuran 100. Ini planter bag ini ukuran 100. Ya kira-kira memanennya setelah daun layu ya Pak Tri, daun layu batang mengering itu saatnya dipanen. Ini di pinggir jalan melilitnya ke kanan. Ini ke kanan itu kalau pegang lalu jalan itu melilit ke kanan, akan ke kanan menjalar ke sana. Kiranya cukup. Semoga gembili dikenal kembali. Kita harap gembili itu bukan cerita zaman biyen, tapi menjadi cerita masa kini dan mulai diminati lagi oleh banyak orang. Nah, ini yang ke arah selatan, dari Bengkulu ke arah selatan. Pak Tri rupanya ketempatan pertama kali. Yang di utara itu sudah ditanam di Arga Makmur di Desa Rama Agung. Begitu kita bersyukur untuk
ada lagi. Dan kita harap dan juga memotivasi kita tetap beri hati untuk tanaman tangan. Selamat meneruskan ini, jaga jarak kita Pak Pri. Selamat meneruskan gembili. Makasih, kita beri hati untuk tanaman pangan. Sampai jumpa pada tayangan